Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Bunga Aku Tunggu episode yang ke-13. Pada episode akhir ini akan menceritakan Kama ditangkap polis, Bunga gagal kawin. Bunga dapat cerita pasal Kama dari Nek Su. Ternyata Kama sudah pernah kawin dan istri dia meninggal. Bunga tanya itu pada Kama, namun Kama cakap Bunga tak pernah tanya pasal ini sehingga dia tak cerita. Kama ajak Bunga segera kawin, namun Bunga dilema, sebab sepertinya masih banyak masa silam Kama yang belum terbongkar. Aura dan Adam coba siasat pasal Kama, sebab Kama seperti ada yang disembunyikan. Mereka repot polis sebab ada bukti video CCTV dan Kama akan ditangkap polis. Kejahatan Kama coba bunuh Arjuna dan bunuh Heri terbongkar. Kama masuk lokap dan membuat rancangan dia kawin dengan Bunga gagal. Bunga tak sangka perangai Kamal jahat macam itu. Dia bersyukur tak jadi kawin dengan Kamal. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.